ada terpelisit. Eh, Tejen, bangunin. Gue tolong gue, ini busi, perbusian duniawi gue nyambil lu. Tolong. Ya, ya kita kan teman, brother. Brother. Lo, kalau aku ya bukan cinta tanah air, enggak ada yang dicinta. Kembali lagi. Kenceng dong suaranya. Kenceng gimana ini? Kembali lagi gitu. Kembali lagi dengan Rizky Jo. Lumana. Maturnya siluman. Wah ini helper dibawa-bawa pak. Pak. Lu makan. Ini, aduh, ginjalnya masih naik ini. Kok bisa naik? Belum makan. Lah ginjalnya masih naik. Perasaan udah makan mie tadi. Aduh. Wah, bohong nih. Ini bikin lemas. Ya lemas ya? Iya. Gak jelas ya? Sirup pening begitu sih. Iya. Bareng Eksa Lemper. Lemper ya? Lemper. Sepatunya branded man, BOT. Enggak, orangnya mukanya kayak beban hidup, kayak anak lima ya? Berat. Hah? Berat ya? Dilihat dari mata sebelah kiri aja 8 karung. Kanannya? Mata belah kanan tuh 11 karung. Makanya bebannya berat ya. Aduh, berat. Napas saya bukan Senin Kemis ya? Apa tuh? Senin Jumat. Aduh. Yo ini di sini ada Mas Aji nih. Aji Penusa ya. Mas Aji. Salam kenal dari Goib. Salam kenal ke Goib. Salam kenal Goib. Udah kenal. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Misi Mbah. Ya, misi Mangetril. Ini kita udah masuk jalur, guys. Bahan mamang belum dikempesin. Mantap jiwa. Ini mamang baru pertama kali lewat sini, nggak tahu namanya apa nih. Jalurnya single track. Oh. Belakang guys, belah kiri jurang, di depan Aldo, tinggi banget ini aslinya tuh. Ini kita jalan sama tim Goib Gerets seperti biasa, kisaran ada 15 orang, ada yang baru ngikut Goib Gerets 2 orang, yaitu namanya Mas Tato sama Mas Jenggot. Mau lewatin tebing. Saya kalau tanjakan gini-gini tuh enaknya satu-satu. Kalau langsung ngeri. Kemana? Kenapa Dan? Ngikutin Aldo gak bisa ya. Mana yang lupa dikempesin Jo. Ngikutin Aldo gak bisa guys. Sakti bener dia. Itu trik, namanya trik. Ngecengin komandan saya nyangsrang ya. Belum dikempesin. Gua kempesin dulu kali ya. Hey, Mir. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Melengket dai. Ini jalur kayak habis diratain.
buat prepek kaor ataupun yang udah make, komen aja gimana rasanya. Tanjakan yang bapak suka, pak. Wey, gila, lur. Gaspol, lur. Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakannya tinggi sekali, guys. Gerangan antri. Waduh. Di mewah, lur. Yang mana, Mi? Ke sini mah bisa. Bisa. Balik lurus bisa. Disuruh lewat sini. Goncengin gitu loh. Kelper edan. Pak, goncengan, Pak. Siluman balap nih. Wow. Siluman mamang hijau, guys. Wow. Iya. Motor knalpotnya bocor, Sa. Tangan satu, bener. Komandan kita, alur 140. Wow, seger banget, guys. Alur, guys. Wih, mantap jiwa. Wow. Emang mantap dah, Pamiko dah. Wow. Itu nggak dapat. Lanjut lagi, lur. Mantap jiwa, tanjakannya. Sekarang ini. 11-12 kayak kampung 10. Seger banget dan pemandangannya. Ini kalau rumah dekat-dekat sini enak nih kalau sore kemari ya. Adem sejuk. Tanjakannya tinggi, nembok. Alhamdulillah bisa tadi.
turunannya tinggi banget. Depan kita ada customer Goib Garrett, Om Bewo. Ayo Om, semangat Om. Ya baru pertama kali trabas katanya. Dikasih jalur yang lumayan. Kalau kata Mama Ijo juga kadang-kadang dadak. Takut-takut sedap juga kalau lihat aja jalan-jalan yang berada ekstrim. Namanya jiwa-jiwa pewarung penikmat kopi senja. Pangnumpang Mbah Yot, pangnumpang. Sekali. Ini kalau buat nanjak lumayan nih. Turunnya berasa ini. Tuh. Bisa kalau kayak gini mama ngeremnya rem depan, Lur. Bukan rem belakang, Lur. Rem belakang tipis-tipis. Tapi yang seringnya rem depan. Kalau banyak yang bilang kalau rem belakang jadi kenceng turunnya, tapi kalau rem depan malah santai. Tuh. Ini pakai rem depan tuh. Dindet-dindet. Sambil berdiri dah. Kalau berdiri kontrolnya lebih enak. Tanjakan kayak ini nengok. Oh iya, tanjakan guys. Ini kisaran jam 12 apa jam 11 ya, belum makan nih. Aduh, lapar euy. Tadi pagi nyarap. Enggak nyarap soalnya. Cuma ngopi. Memang lebih baik ngopi daripada nyarap. Ya, kita turun ke kali. Tetap jiwa. Kali. Kita melusuri kali. Kalinya tinggi guys, terus pelan-pelan aja gasnya. Mantep juga guys, ini kalinya deras sekali ini. Mantep jiwa ya guys. Kalinya dalam banget bro. Tuntun mi, ntar ngerinya nyemplung. Motor jadi bersih. Mantep jiwa guys. Kalau kayak gini santuy aja. Kalau kita nggak ngelihat jalur sama sekali. Tinggi banget, ya Allah. Ada terpelisit. Bangunin. Ayo Mil, gue lepas. Mantap jiwa ini. Muncat-muncat guys tuh. Ngecerit. Wah, sarung tangan Mamang Ijo, guys. Iya. Gue tolong, guys, ini busi perbusian duniawi kan jamin lu. Tolong mulu. Ya, ya kita kan teman, brother. Brother ya. Pak, kita enggak jadi bansos ini. Bansos. Salah. Ya teman saya, Pak, kalau ngomong salah mulu. Sa, tadi yang naik kelek enggak nanjak. Tungguin ya, sono masih ada. Orang gua nanjak, kamera gua ngepris. Alhamdulillah ini kuncian kita bawa. Kalau nggak bawa repot juga. Bang, yang penting kan santuy ya. Iya. Iya, wih. Alhamdulillah irbil amin, Lur. Udah. Hah? Iya, udah bisa motornya. Airnya banyak banget. Jadi kalau main kali gini hati-hati, ini kalinya lumayan ini. Tuh, sedengkul. Dalam ini meletrein. Wah, ini juga PR, Lur. Ya, Pak. Masuk air mogok juga, alhamdulillah bisa. Motor Pamiko alhamdulillah bisa. Nilai frame. Lanjut lagi. Mana bisa digas, Mang, dulu.
mantap jiwa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alang-alang lur. Alhamdulillah motor pada sehat semua. Bisa semua. Ada yang dicinta. Alurnya sadis guys. Lagi. Ini ya dia, Pamiko guys. Mari ditarik-tarikin. Doyok, kamu main doyok. Mantap jiwa guys sekali. Pak, orang pertama kalau nggak naik dia ketawa. Buat orang nomor yang jangan, sampai muka pucat baru. Aldo, apa yang nyoba guys? Sarip lagi mencoba, di sini ada Om Bewok, sebelah kange Om Tato. Wut. Ayo makan, makan. Orang gebar-gebir ya, pelan-pelan nih kan naik gitu ya. Hanya. Iya, pakai nafsu sih ya, Pak. Tuh kalau malam pertama pakai nafsu gitu keluar cepet tuh, Pak. Anjas, anjas, anjas. Anjas. Lu jatahan motor. Tolong, tolong, tolong. Hah? Jo, tolong, Jo. Hah? Jo, tolong. Tarik, tarik.